Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, selamat tidur, selamat apa aja bagi juragan saat ini sedang menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ketemu lagi bareng saya Agung pada channel Genoza, tepatnya pembelian sound murah berkualitas. Kali ini juragan, ini insya Allah kita bulan depan akan pindah workshop ke tempat yang lebih luas, karena di sini sudah tidak memungkinkan lagi untuk produksi yang lebih banyak. Tapi sebelum itu saya akan sepil-sepil kegiatan hari ini sekaligus buat kenangan-kenangan lah di workshop kita yang lama, nanti buat kenangannya. Saya akan sepil kegiatan hari ini dan apa aja yang ada di dalam workshop dan bagaimana proses produksinya. Oke, langsung kita sepil aja. Dari yang paling depan, ini ada grill custom. Grill custom dari Pendopo Neptunus, itu pasangan boxnya. Yang atas sudah ada. Seperti itu juragan. Ini sudah siap untuk diberangkatkan besok, karena sudah ready semua. Ini pesanan Pak Budi Raharjo. Grillnya tinggal pasang. Untuk transducer pakai PD1850 apa 1880, lupa saya, antara itu. Untuk arkes juga sudah termasuk arkes, power dan DLMS. DLMS dari Asley. Terus mixernya pakai mixer DB Voice Valentine 12. Ini masih berantakan karena masih baru mau disiapin. Terus beliau juga pesan monitor. Monitor aktif dan monitor aktif 15 in. Seperti itu tampilannya juragan. Ini aktif 15 in. Dua aktif semua. Untuk harganya kalau juragan pengen beli ini 3.300 satu boxnya. Berarti kalau dua 6.600. Itu sudah termasuk kabel input yang ke mixernya nanti. Terus sebelahnya lagi pesenannya. Pesenan siapa nih, Mas? Pak Indra ya? Pak siapa? Pak Indra ya? Bogor. Cibinong, Cibinong. Pak Indra, Cibinong Bogor. Tinggal nunggu grill, grill belum datang, grill custom juga. Ini pakai stiker RDW 18 in. Yang cangkang merah itu juragan. 15 innya pakai RCF coil 3 in. Ini power lagi disiapin. Power dari RDW juga. ND15 Pro 4 channel. Mau masuk ke arkes. Emang kuat berdua? Ya bot, lah makane berat. Terus yang oranye ini pesanan Pak Suharno. Ini logonya, bentar saya geser sedikit biar terlihat logonya. Warna oranye, logonya DWS. Ini khusus buat monitornya dan untuk speaker utamanya nanti ada di belakang, saya akan sepil. Ini arkes-arkes yang sudah ada tutup. Arkes-arkes juragan. Kalau mau pesen arkes juga bisa. Terus ini power-power. Betavo, ada power Betavo juga. Terus ada DLMS, ada mic wireless dan power-power di belakang. Lagi mau dinaikin. Kirain kuat. Halo. Tahan dulu ya.
Alhamdulillah sudah masuk Arkes juragan. Lanjut. Yang ini pesenannya Pak lupa siapa namanya itu. Banyak, soalnya kita seminggu aja plan itu ada 7 juragan. Jadi seminggu itu ada 7 set yang kita akan setiap minggu harus kita selesaikan. Kalau enggak nanti minggu berikutnya akan semakin numpuk gitu. Ini 15 in double plus Twitter. Seperti ini tampilannya. Kalau ini pakai speaker bass coil 3 in. Ini lanjut belakang, ini proses pembuatan harkes. Dan ini tempat produksi kita juga kan. Itu Mas Taris lagi finishing. Finishing tekstur. Kalau kali ini bukan resin juga kan, tapi kita ada khusus buat teksturnya. Ini dicat, nanti saya akan buktikan teksturnya ini kuat apa enggaknya. Terus belum kita produksi sana. Kita lihat dulu yang ini box low 15, low pack 15. Jadi nanti ini ada bracket yang di kantung itu juga kan, low pack 15 in. Tampilan sampingnya seperti ini, belakang seperti ini. Mas puter mas, tolong mas. Terus putar. Nah seperti ini putarnya. Ini nanti tempat briket. Ini untuk briket. Sama di depan itu tempat briket. Ini lagi ditempul sama Mas Ropi. Terus sama ini proses box line array 10 in single plus Twitter. Tolong ke sini mas. Ya. Nah, seperti itu juragan. Cakep, ganteng boxnya. Masih diproses, masih mentah aja udah ganteng juragan. Jadi ini 10 in single plus Twitter. Tampilan belakangnya seperti itu. Nanti video jacksonnya saya akan fill. Ini ada 8 box lagi diproses sama tim. Finish chat mas. Wadidaw, mantap. Ini yang belum ya. Ini yang belum di finish. Dan ini yang sudah di finish. Wow, mantap. Hitamnya mantap. Ini ada 8 box juragan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subwoofernya ada 8 box nanti. Semuanya supali. Kalau yang ini audio sound system, ini pesenan mana itu lupa saya, Cibarusa kalau nggak salah. Ini bukan Cibarusa, ini ada 2. 1, 2 sama ini. Iya benar. Ada 2, ini belum dicat. Finish ini baru di cat dasar. Nanti kalau yang ini tekstur finishingnya. Ini saya akan coba. Nah ini. Injem mas. Saya akan buktikan teksturan kita juragan. Pahat. Ini teksturan kita, saya gores pakai pahat. Aman juragan, nggak ada bekas luka. Bisa buat ngasah pahat malah ini.
balik? Boleh. Lurus? Boleh. Jadi kuat. Karena ini dipakai buat lapang juragan. Kalau buat istilahnya buat rental. Rental itu kan apa itu? Bongkar pasang. Jadinya untuk box harus kuat. Sama yang ini middle line-nya yang oranye tadi juragan buat monitornya. Ini 12 in monitornya seperti ini. Tampilannya sudah siap. Lanjut kita ke dalam lagi. Kalau di sini proses pembuatan hardcase. Share banyak banget. Oke, juragan ya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Tetap selalu berbuat baik, tetap selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.